dengan Stargirl, Starboy, this is Togil. Lu anak mana? Udah, tanpa basa-basi, langsung to the point. Jadi hari ini kita pengen review 2 ekor ayam yang lagi hits. Ayamnya Kak Ricis, guys. Salah, Teh. Oh, salah. Ini ayamnya dari Ricis Factory, guys. Lagi viral di TikTok. Di sini, di situ, di situ. Yang berbedanya itu, mereka jual 1 ekor. Coba kalau misalnya pesan fried chicken, keluarnya kayak gimana? Sebesar apa? Segini. Bentar. Nah, oke. Okay. Biasanya segini kan ayam. Nah, ini mereka jual 1 ekor. Literally 1 ekor gitu, belum dipotong-potong. Belum dipotong. Jadi ayamnya langsung disembeli, bismillah, jret, palanya hilang, langsung dijual. Aku beli dulu ayamnya. Much later. Coming. Saya enggak pegang ayamnya, dia di bawah. Ini di bawah. Tepuk tangan semua. Jangan kayak enggak niat gitu dong tepuk tangannya. Ayam cheese, nah. Kita keluarin ya. Aku enggak pernah coba ayam pakai cheese. Ready to see the big chicken. 1, 2, 3. Wow. Ini semua lengket. Gila, gede banget. Wah, gila ini besar banget, sumpah. Bukan channel Fatih Halintar. Kalau kita cuma pakai saus-saus biasa doang, harus ada menemani. No, Fatih. Kita akan membuat apa, Tim? Tersiksa. Kamu tuh beres-beres terus ya. Enggak. Makanya kalau Tim gak semangat ikut ini. Soalnya gini loh. Kok selalu di fans requestnya gini. Tolong buat Kak Fatim sampai nangis. Jangan. Enggak beli satu doang. Mohon bersabar. Maaf banget. Ini ujian. Ternyata ada nyempil. Satu lagi. Oh enggak sih, lebih enak kita singkirin aja satu. Itu udah simpel banget ya. Enggak harus tiga. Why? Oke, silakan piring-piringnya minta tolong, kita pengen tuang sampingnya. Kekecilan, ini ayam lihat, bukan reguler. Ini buat penyelamat kita. Kalau misalnya tiba-tiba kita udah enggak kuat dan kita perlu minum sesuatu yang menghilangkan pedas. Nah, ini nih yang kusukai, guys. Ini betul. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Tolong suaminya dibenerin dikit itu, dikasih piring kayak gini. Ini ayam sebesar ini punya. Nanti ganti cepet-cepet. Ini dia. Tempat kita akan nuang samyang-samyangnya. Oke, siapa duluan? Fatim, Fatih? Ya, siapa duluan? Oke, Fatim duluan. Ladies first. Silakan dituang, Fatim, samyangnya. Satisfying, lihat ya. Oke. Masih ditutup. Wow, lihat ya. Cium. Pedesnya. Coba lagi. Apa nih? Satu tetes sini. Lihat itu. Taruh dulu. Jangan tumpah, nanti saya lihat ya. Taruh dulu. Tulit. Itu ada apa? Apa itu? Kayaknya sih iya. Oh! Pate gak mau. Mati gak mau kayak gini. Sarung tangan, biar kita aduk-aduk sampai dalam, sampai ke hati, sampai dia rasa. Gak usah ketawa. Nangis. Aku udah berminyak, aku mau cuci tangan dulu. Sumpah deh, ini orang lewat, main lewat-lewat aja. Backgroundnya hancur. Mandiin dulu, guys, karena dia masih kecil, mandiin dulu. Loh, ini gede banget. Enggak, kita pesen gini aja buat sendiri, ini bulking. Hohoho, liat merah banget. Shoot, man. Gila, man. Ini dia punya aku. Kita keluarin babynya. 2, 3. This doesn't look enak, man. Katanya yang bikin hard. Estetik. Wangin semua, Fatim. Ini kan clean. It's same thing. Ini kasih massage. Ini kalo boleh tahu massage-nya massage Thailand, Bailand. Namanya massage Jakarta. Oh. Ini part wings-nya. Ini kalo gini jadi terbang. Enggak, orangnya. Kasih dulu. Pinggir. Tuh. Udah biar merah aja, bos. Santai. Kita kan udah biasa kayak gini. Nih, tuh yang tambahin ate tuh. Tuh punya ate yang tambahin. Tuh. Oke. Ini udah ready. Sebelum kita mulai makan, kita doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga usus kita enggak sakit. Ada yang sakit di perut kita. Terus kita semoga enggak jadi cabe-cabean. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makannya berarti cabut ininya dulu ya? Udah deket banget, takut kena lagi. Oh, gak bisa pahanya doang. Eh, nih potongan ayamnya kayak potongan ayam. Coba ya, bismillah. Lebih enak ngelihat aja sih, nanti nggak mau makan. It's actually good. Nih,
Tulang. Oke, ini potong nih. Coba. Yummy, right? Suaranya enak banget. Oh, enggak terlalu pedas ya? Enggak. Tapi kayak ada micin-micinnya gitu kan, ada perasa-perasanya gitu kan. Sudah tuh. Oh, enggak terlalu pedas ya? Lala. Ada oren-orennya gitu. Kayaknya bakal lebih tersisa kalau tidak. Katanya nanti udah resplis. Gusinya bikin gusi ini. Bikin gusi ini. Aku harus cari late banget guys. Makan yang pedes terus cepet gitu. Aku gak bisa. Jadi slow banget kalau tidak makan. Berarti beli ini harus selesai. L. Iya. L for love. Oke. Capek makannya. Gile. Kita wings kita cobain 4 favorit aku di ayam wings. Ya aku pikir itu kalau ayam sebesar gini bakal hambar, ternyata tidak. Malah ini lebih juicy dari ayam-ayam yang biasa aku beli satuan-satuan itu. Waktunya kita coba part of part kawan tim, kita coba kejunya. Aduh ini mah yang sisa kapatin dong. Lihat guys. Kejunya. Anda mau sedikit review sambil ke pedesan? Pertanyaan pedas. Mohon bersabar. Berarti nanti udah gede mau punya berapa anak? Saya yang dikasih Allah aja. Oh masya Allah tabarakallah bunda. Kak Fatim sekarang punya crush nggak? Ini kalau lagi nonton nggak? Lagi nonton gimana teh? Crush pertama aku yang selebriti itu tau gak? Terenggak expected. The Beatles. Michael Jackson. Iya? Yeah? Michael Jackson. Abi kan suka nonton hidupin video klipnya, katanya kayak suaranya enak, lagunya Katim suka, terus dia bisa dance. Oh iya, dulu Katim bisa bilang Michael Jackson gitu. Iya, tapi inget, no way. Kayak pernah bilang kayak ada, Michael Jackson. Oh, Katim masih 4 tahun nih. Enggak, Katim waktu 1 tahun, masih di dalam perut. Ah, dengarnya dari kuping Umi. Katim 1 tahun, Katim belum dalam perut, Katim belum exist. Katim 3 tahun loh. Mau deh. Lihat juicy-nya, lihat kan juicy. Nih, kulitnya nih, gede. Petak lagi. Wah, kalian suka makan kulitnya. Kalau udah ke tenggorokan tuh udah langsung kayak. Tapi ini makanan nanti banget sih. Maksudnya kayak chicken, actually chicken. Aduh, tadi nggak bisa makan yang ini. Oke, hard questions. Oke, terakhir pedes. Kenapa jarang upload Instagram sekali 3 bulan kenapa? Karena aku tuh sekali pengen keluarin foto epic guys buat kalian. Pengen yang bagus banget tapi gak sebulan juga, gak 3 bulan juga. Oke. Wadim. Mateh. Ini kayak gak kuat nanya nih kayaknya. Lihat keluar dong. Ininya apa bukan ingusnya? Sweat dari hidung. Bener-bener kepedesan loh dia. Marah, sabar. Pateh, apa? Kenapa kalau bikin TikTok selalu mau ngeliatin jawlannya? Memang gak ada site yang lain? Dia emang aku tuh orangnya gagah. Laki-laki tuh harus gagah segini. Ya. Kurang panas. Ya balikin deh. Kau Hatim punya pertanyaan. Misalnya, besok adalah hari terakhir Kau Hatim. Apa yang Kau Hatim lakuin di hari itu? Aduh, tuh di... Kita belum tuang ke ayam ya. Mana ayam yang enak? Pertanyaan. Wah. Wow. Lala.
Saya makannya paling banyak kok, Tim. 3 hours later. Good morning. Satu momen buat Fatna. Bentar, Fatin, ada yang kotor. Iya. Jadi dia gedukin. Tis.